Halo, selamat sore semuanya. Ini adalah anggrek spesies saya. Namanya Collagenis speciosa. Ini bunganya cantik meskipun hanya satu ya. Ini asli Indonesia dan banyak terdapat di Jawa, di Pulau Jawa dan mungkin juga yang lain ya. Tapi ini saya dapat dari local grower yang tinggalnya tidak jauh dari tempat saya tinggal. Ini mudah sekali perawatannya dan saya tanam hanya di Spanum Moss. Saya padu dengan Rice HSS dengan sekam bakar ya. Ini seed bulbnya, daunnya seperti ini. Kita lihat ini leaf-nya besar. Ini seperti velvet ya, seperti beludru, ini coklat dan broken white ya. Krem ya, krem dengan coklat tua. Tapi sayang ini di sini ada lubang ini. Lubang ini karena ulah dari ini yang kemarin saya sebut adalah musuh bebuyutan petani anggrek ini. Ini namanya kutu gajah. Mungkin sangat menakutkan ya bagi petani anggrek, karena ini bisa merusak dari batang, akar, daun, bunga. Jadi ini the real destroyer, di perusak yang sangat mengerikan. Tapi saya mendapat pesan dari seorang petani anggrek yang di Magelang untuk tidak gampang menyerah. Jadi kalau ini mungkin insektisida pun susah ya untuk membasmi ini. Jadi kita harus telaten manual. Jadi kita bunuh manual. Ini barusan saya gemes banget, saya pelites dan udah dead ini pastinya. Saya remes-remes jengkel saya. Tapi ya sebagai petani anggrek pastinya kita harus selalu punya spirit yang tinggi ya. Jadi nggak gampang menyerah karena ini kendala. Jadi kendala karena di alam ya kita nggak bisa mengendalikan ya. Karena ini kan saya kalau menanam di luar kan banyak pohon-pohon besar, itu mungkin migrasi dari tempat yang lain. Tapi yang pasti tetap semangat dan insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi kita harus telaten memang. Tentu saja berdoa dan berusaha ya. Ini anggrek Collagenis speciosa ya. Yang ini lubang ini di kelopaknya. Ini ada lubangnya ini. Tapi cantik sekali. Ini. Meskipun hanya satu ya. Ini saya suka labelum atau bibirnya ini yang lebar dan seperti beludru. Collagenis speciosa dari Indonesia. Terima kasih sekali. Happy growing, have a great day. Bye.